sing lah. Sing lah sore. Lho, aku bawa kari. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, saya yakin Tuhan akan membalas keikhlasan panjenengan semua hadir di sini, karena hati nurani panjenengan yang kami panggil. Kami yakin doa panjenengan semua sangat luar biasa harapan kami. Inilah orang-orang, saudara-saudara kami, bini sepupu kami, bapak ibu kami yang punya ketulusan yang luar biasa. Kemarin sudah dibahas, siapapun yang datang di sini saya yakin hatinya selembut salju. Saya karena memang tidak ada tekanan apapun, tidak ada harapan apapun, tidak ada yang bisa kami berikan kepada panjenengan semua hadir di sini. Ketulusan itulah harapan kami, sehingga kami bisa bersama saudara-saudara menunjukkan pada dunia, pada negara, pada leluhur kita, pada Tuhan yang Maha Esa, kepada yang Widiwasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Sang Hidup yang memberikan kita hidup selama ini, bahwa kita masih punya hati nurani yang bersih suci, sehingga panjenengan semua bisa ada di sini. Makanya tidak ada pidato apapun tentang politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang ada hanya mau copot dari awal tadi, kita minta kepada romo-romo dari Among Kami, semakin kami romo, ibu, panjenengan sakit, sakit terawuh, dan pikir langganan, mulai mucil, ngantos, gatruk, atos, ucung, semuanya tadi sudah dikembangkan. Begitu luar biasa, inilah sebenarnya budaya kami yang luhur, doa-doa kami berupa kembang pecopat, menceritakan dari kita mulai dari lahir sampai menjemput ajal, sampai lepasnya sukmo, di sini dikembangkan semuanya. Harapan kami konsentrasi panjenengan mangke yang bisa menyelesaikan atau menjawab perpecahan yang sekarang ada. Kita tidak ingin hoak, kita tidak ingin demo dimanapun, di anggota DPR, dimanapun kita tidak usah demo. Demo kita kepada Tuhan, minta kedamaian, kebenaran, kejujuran, kebajikan, kedamaian, dan kasih sayang. Itu yang kita akan sebarkan dimanapun berada. Monggo dumateng ingkang sampun dipuntunjuk Romo Joko Umbaran untuk sedikit medaraken sabdo, ngucapaken sesaji mawe acara, mawe tata cara penghayat keyakinan Jawa, mangke dilanjutaken doa saking rohaniawan dari Islam, nanti ibu boleh dipunwakili kalian rajin mangke saking Kristiani, mungkin Romo Simon juga rawuh di sini, juga ada Wisnu Sugiman, bilangnya tadi juga ada nanti salah satu, kemudian perwakilan dari Hindu, nanti monggo ganti satu perwakilan kasih waktu, kemudian dari Buddha juga mungkin nanti juga akan berdoa untuk kita semua. Setelah itu ditutup dengan montro itu atau kembang-kembang yang mau kembang-kembang. Kemudian kita nanti setelah ditutup itu tidak ada lagi orasi macam-macam, karena ini situasinya sangat sensitif sekali. Harusnya
ini mohon maaf yang datang juga tidak bisa kami sebutkan satu-satu semua lembaga sebenarnya semua instansi ya, tetapi semuanya terkait jabatan ditaruh di luar masuk ke sini dengan nama pribadinya. Kita ingin berkumpul bersatu-satu. Saya yakin ini awal kita berangkali beberapa mungkin lebih baik di luar karena tempat ini adalah tempat berkabung, tempat suci bagi leluhur kita, tempatnya bertapa Romo Wijaya. Jadi kalau orang mau bertapa dulu sudah berpuasa berhari-hari, kemudian sudah mulai siap menghadap Tuhan, mendapatkan jawab, mendapatkan wisik dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk kebersamaan kita. Itu